Mbak, maaf mbak, numpang nanya mbak. Kalau mau masukin lamaran pekerjaan di bank sini, lewat pintu mana mbak? Oh, lewat pintu depan, tapi udah tutup. Apa? Udah tutup. Udah tutup? Emang jam berapa sekarang? Jam 5. Waduh. Saya itu mau lamar pekerjaan mbak. Wing, wing. Iya. Kira-kira posisi apa yang masih kosong yang bisa buat kerjaan saya? Hah? Nggak tahu. Loh, mbak kan karyawan sini kan? Iya. Kira-kira gimana mbak? Masih butuh karyawan nggak? Tahu juga. Saya tuh udah lama nganggur soalnya mbak. Aku besok datang lagi ya. Besok aja. Oh ya, bukanya jam berapa ini mbak? Jam 9. Jam 9 ya? Iya. Oh, saya tuh udah lama mbak mau pengen banget kerja di bank gitu kan. Mbak udah lama kerja di bank? Udah. Iya. Cepet banget tapi tutupnya ya. Iya belum puasa. Apa? Belum puasa. Oh. Kalau mbak dulu masuk kerja di sini gimana mbak? Ada orang dalam atau seperti apa mbak? Enggak ada. Oh, enggak ada. Kira-kira bisa nggak nanti saya bisa kerja di sini mbak? Hah? Kok mbak jawabnya kayak main-main gitu mbak? Saya nanya serius ini loh. Saya nanya serius. Saya lagi butuh pekerjaan soalnya. Kayak udah lama ini nganggur mbak, nggak enak nganggur itu. Saya sarjana loh. Ya kira-kira makanya saya tanyakan mbak kan orang dalam, karyawan sini. Kira-kira lowongan apa itu, posisi apa yang masih kosong gitu kan? Saya kerja apa aja bisa loh. Kok nggak tahu sih? Asal jangan ini aja ya, office boy. Karena saya udah bosan jadi office boy. Mbaknya nunggu siapa, mbak? Temen pacarnya atau temen ya? Temen. Temen cewek, temen cowok? Cewek. Oh. Gimana ya? Tadi saya naik Grab di sini. Saya nggak punya motor, baru mau ngajukan kredit kan. Makanya saya pusing nanti kalau saya belum ada kerjaan, saya mau bayar pakai apa kreditnya kan? Saya pesan Grab dulu ya, saya mau pulang aja lagi. Jadi benar udah tutup nih? Atau saya titip sama mbak aja ya lamarannya, bisa nggak? Lamaran pekerjaan? Nggak bisa? Saya cocok nggak kerja di bank mbak, kira-kira mbak? Loh, kok nggak tahu apa yang penampilan saya yang perlu diubah gitu kan? Bercermin aja. Saya bercermin terus loh. Dari sebelum kesini dari rumah saya bercermin dulu, udah rapi belum gitu kan? Soalnya kan orang banget rapi-rapi ya. Apa jadi teller atau customer service gitu mbak? Saya ini apa? Saya mau pesan Grab. Nunggu sebentar sini boleh ya? Nggak lama kok. Rumah saya jauh soalnya. Ada berapa banyak ini karyawannya di bank ini deh?
Mbak? Udah ratusan ya. Gajinya gede ya? Berapa boleh nggak saya tahu berapa? Rahasia ya? Iya. Oh, privasi gitu ya, Mbak ya. Soalnya nanti gede kan jadi penyemangat saya gitu, Mbak. Saya tuh udah melanglang buana, Mbak. Kerjanya jadi pedagang lontong sudah, jual koran udah gitu kan. Tukang, iya, kuli bangunan udah, ngantar kopi sudah. Jadi YouTuber pun sudah saya. Huh? Mbak siapa namanya? Novia. Sinta. Oh, Novia. Oh, saya ingat itu Novia. Novia itu yang nama artis yang Novia Kolapaking ya? Tahu nggak? Nggak tahu. Udah berkeluarga atau masih single? Masih single. Enak ya, masih muda, masih single, udah kerja di bank. Lagi cari ini agak susah. Sebentar lagi ini lagi. Nah, ini dapat. Mas Tomo. Dia lagi di jalan. Udah dekat sini. Ya udah deh, itu dia udah di depan. Makasih ya, Mbak ya. Yeah.